kesadaran masyarakat untuk mendukung program pemerintah berarti belum maksimal. Nah, kalau belum maksimal berarti pemerintah harus hadir mengambil langkah-langkah yang komprehensif lagi. Bagaimana menekan peningkatan COVID ini? Karena kalau tidak dibiarkan seperti itu, jangan sampai masyarakat terlena seolah-olah bahwa virus ini sudah nggak ada. Jadi wabah ini sudah nggak ada, dampaknya sudah nggak ada. Yang ada seolah-olah bahwa kita ini sudah normal. Padahal kan masih ada. Olehnya itu kami berharap tim gugus ini harus tetap memaksimalkan fungsinya, mengingatkan masyarakat, mendorong masyarakat untuk tetap memperhatikan jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan tidak berkerumun. Iya, artinya kan begini, semua aturan itu kalau nggak ada ketegasan, itu akan sia-sia. Contoh, kalau seandainya tempat hiburan malam sudah ada himbauan bahwa tetap memperhatikan protokol kesehatan, ternyata pihak pengelola ini masih mengabaikan himbauan itu. Saya pikir pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan sanksi tegas. Kita nggak boleh kompromi terhadap hal-hal seperti ini. Karena kalau pengunjung itu kan sebenarnya tergantung dari pengelola. Kalau pengelolanya dia betul-betul dia terapkan itu apa yang menjadi himbauan pemerintah, yang tidak pakai masker dilarang masuk, yang tidak sesuai, mereka mengambil tindakan supaya penyebaran COVID-19 ini tidak semakin meningkat lagi.